Halo Ce, kemarin kan ada yang nanyain apa cempoka itu sama nggak sama lumai ya? Cempoka itu ini ya Ce ya. Nah, ada yang bilang tekoka, cempoka. Kalau di bahasa dusun kami itu namanya tehang ya, tehang. Jadi daunnya ini nggak bisa dimakan. Beda ya sama buah lumai. Nah ini buah lumai lebih agak kecil-kecil. Terus kalau dari teksturnya itu dia lebih apa? Lembut, jadi kalau diginiin tuh bisa pecah muncrat gitu. Sedangkan kalau cempoka atau tehang atau terong pipit ini tuh keras banget, gak bisa ya. Nah ini kalau di daerah aku bilangnya ini pucuk lumai ya, tahu lumai kalau kalau kami bahasa dusunnya ya Ce ya. Inilah daunnya dan enak dimakan ya, ciri khasnya itu agak pahit-pahit gitu sesuai sama apa buahnya ini. Nah ini kalau kita lihat masih ada buah-buahnya yang nempel di sayurannya ini tuh. Dia tadi pucuk lumai, kalau di daerah kalian dimakan nggak sayurnya ini? Beda ya kalau sama cempoka ini, daunnya nggak bisa dimakan, dia berbulu halus persis kayak daun terong itu. Terus payung sebelahnya apa? Baca on bisa on. Nah ini cempoka ya namanya. Terus payung. Iya. Nih, ini baru cempoka. Batangnya ini tinggi ya. Daunnya nggak bisa disayur. Beda sama lumai. Kalau lumai itu bisa disayur ya, Ce. Ini liar by the way ya. Tumbuh sendiri. Ini tanahnya sama tanah kita. Ini bedanya tuh ya, yuk. Ini buah cempoka kalau kata kami, tekang, nah ini baru buah lumai.